Hingga hidedane sarang sami seni dat wang yang ditiang selantur nyane puniki seke angklung sila asih pacang menampilkan tari Gopala. Tari Gopala diciptakan oleh dua orang seniman, yaitu Bapak Inyoman Suarse sebagai penata tari dan Iketut Gede Asnawa sebagai penata tabuh. Gopala merupakan bahasa Kawi yang memiliki arti penggembala sapi. Gambaran anak-anak yang sedang mengembala sapi di suatu ladang, itulah tari Gopala. Pembina tabuh, Ketut Tomat, pembina tari, Imade Sadru dan Niputu Sintia Dewi. Hadirin, mari kita saksikan bersama tari Gopala, persembahan dari Seke Angklung Sila Asih Basangalas. Thank you.
Thank you.